aku bantu juga nggak apa-apa. Aku bantu juga. Iya, gitu kan itu harus kan bawa proteksi kan salah. Siapa yang mau selamat sama semua dia gitu terus. Ya ini gitu. Sekarang ini, kita lihat. 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 Kita lihat.
de la cuarta Hola.
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإننا في هذا اليوم المبارك نفرح زيارة فضيلة الشيخ داعي الله الشيخ أحمد الإسلام والشيخ عثمان الإسحاقي الله تعالى وبإخوانه وأحبابه إلى بيتنا. Al-Habib Muhammad bin Al-Mani setelah memulai pembicaraannya dengan Al-Hamdulillah dan salam kepada Rasulullah SAW, dia mengatakan bahwa beliau sangat gembira dengan kedatangannya rombongan yang dipimpin oleh Abdul Syekh Ahmad Asrari di tempat ini. Wa inna silat berhafa bainana wa bainahi yang mana perhubungan beliau Syekh Muhammad Al-Maliki dengan ayahnya sudah sejak sebelum, yaitu dengan Kiai Utsman Al-Ishaq. Al-Qurnah Surabaya telah ziarah ke tempat pondoknya di Surabaya. Usahabin Obeng Muhabbat setelah ada tali hubungan cinta di antara beliau dengan Kiai Utsman. Dari jalur ilmu agama. Dari begitu juga dari jalur tarekat, khususnya anna walidati bahwa ibunya Sayyid Muhammad Al-Maliki Sayyidah Fatimah, yaitu Sayyidah Fatimah Al-Baghdadi Al-Zuriyat Sidi Abdul Qadir Al-Jilani daripada cucunya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ana ummi Jilaniyah, maka ibu beliau yaitu ibu Muhammad Al-Maliki ini adalah Jilaniyah, yang keturunan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dari cucu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Alhamdulillah. Ada pun kakek beliau Sayyid Al-Hasan, yaitu Sayyid Al-Hasan Hasan Al-Muzanna, sampai daripada Sayyid Al-Hasan Ibn Ustaz Madi Zahra, anak daripada Sita, anak daripada Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Madhabana wa madhabana wa madhabana wa jama'ah. Yang terpenting adalah bahwa manfaat kita dan jalur kita adalah jalur Ahlussunnah wal Jamaah. Ini yang paling penting. Ada adalah aham minan nasab. Ini lebih mulia daripada nasab, lebih penting daripada nasab, yaitu adanya aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah ia akbar nasab. Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah ini adalah paling besarnya nasab. Ini yang mempersatukan kita. Wa antum alhamdulillah أنكم مرتبطون بهذا الشيخ. لأن كانوا الحمد لله سبحانه وتعالى أنتم بما نمبوني يعني مبونا لأن إني قلوا يعني يا إسرائيل. هذه نعمة كبيرة. إني شاهدوا نعمة يا مسار. لأن هذا الزمن في زمن الفتنة. لأن هذا الزمن في زمن بما نبنوا فتنة. والمصائب. والمصيبة مصيبة. وهذا الدين. الإنان أجامع. والسلاسل. والقبع قبع يعني سلاسل. والعصير المصيبة المصيبة لأن تلك الفتنة يعني بقيت بيان في الدنيا هي لذلك ما يحفظ الإنسان إلا ذكر الله وكذلك لا ليس من يجعل منوسيا في الدنيا يعني المصيبة إلا ذكر الذكر كبار الله سبحانه وتعالى. ذكر الله هو الأساس والذكر كبار الله إيتو أنا رب النبي يوم قال القرآن وذكر الله يحتاج إلى مرشد dan sedangkan ketika kepada Allah SWT membutuhkan kepada mursyid, kepada seorang guru sehingga menunjukkan kepada kamu kepada satu tariqah sehingga kamu bisa menunjukkan kepada satu jalan untuk menuju kepada Allah SWT. Misal insan yang yasir sebagaimana seseorang yang berpergian dalam berpergiannya harus ada satu pemimpin untuk menuju ke jalannya. Maka berpegang teguhlah dengan guru kita ini. Dengan dalam pilih-pilihnya atau berpikir-pikirnya. Dan pikir-pikir yang telah dicatatkan oleh beliau. Semoga Allah SWT menjaga negara kamu. Daripada musibah-musibah. Al-an fi hadha Rusia, kullal a'da' ya يحيطون بالبلاء ويحيطون بالبكر والدهاء.
sekarang ini di Indonesia semuanya musuh-musuh Allah, musuh-musuh Islam pada ada di sana sedang mengelilingi Indonesia. Ada Islam yang terus yang kecil. Musuh-musuh Islam di Indonesia sangat banyak. Di alam dulu ada Islam kecil. Maka di dunia semua ini musuh-musuh Islam sangat banyak. Ketika musibah. Tetapi suatu musibah. Karena hujan dan usia. Bahwa di Indonesia itu. Ketika pun ada Islam di nafs kalimat dan usia. Bahkan yang didapati di Indonesia itu musuh-musuh Islam dari orang Indonesia sendiri. Dari sembilan Eropa atau dari Amerika? Bukan dari Eropa ataupun dari Amerika. Amerika, Eropa, wajib baik. Adapun Amerika dan Eropa hanya mengharapkan dari jauh. Rukunlah untuk Eropa. Tapi akal-akal orang Indonesia itu yang menjadi akal-akal Eropa. Afkara untuk Amerika. Pemikiran-pemikirannya adalah pemikiran Amerika. Mazhabum ilman di Rusia. Dan pemikiran mereka atau pemikiran mereka adalah sekuler. Lakin. Tetapi. Suratu. Gambarannya jenisnya itu atau warga negaranya asal mereka Jawa, yaitu dari Jawa atau dari Indonesia. Siapa pun isanya selain itu juga wahai asmaan dengan Islam dan ini juga diperintahkan oleh Rasulullah SAW alaihi salam ya atau saya pun min adai muslimin bahwa ada datang di suatu zaman musuh-musuhnya orang Islam itu jadi aku mina muslimin aku sih. Yaitu dari orang-orang yang mengaku dirinya muslim sendiri. Jilid tuh mau jilid tuh. Bahwa kulitnya sebagaimana kulit kita. Lisan mau lisan. Dan lisannya seperti lisan kita. Walakin nomi merupunya minatim. Tapi mereka keluar dari agama. Kemaya berusaha meminarani. Sebagaimana keluarnya saham baru anak-anak dari panahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Taala menjaga kita dari daripada fitnah-fitnah yang nampak atau yang tidak nampak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Muhammad Zaman ini berpesan kepada kita untuk selalu bertakwa kepada Allah. Dan menjauhi daripada larangan-larangan Allah. Dan menjauhi daripada barang-barang yang sama. Dan hendaknya selalu berpegang teguh dengan daripada zikir-zikir yang telah dibesarkan. Aman bisa. Adapun buat kaum ibu. Aman marah. Buat orang-orang perempuan. Ada orang kafir. Maka musuh-musuhnya juga cukup banyak. Ada tiup-tiupan juga. Banyak orang-orang yang ingin menjatuhkan atau menyakitinya. Dan merusaknya. Dari. Maka daripada itu buat kaum ibu. Alaihina. Hendaknya. Alisthad. Bersungguh-sungguh dalam berdoa dan membaca ayat kursi dan membaca sepuluh Abdurrahman Falam dan dua Abdurrahman Nas itu juga surat Al-Ikhlas dan wirid-wirid atau dikir-dikir khususnya suatu orang tua dari rumah dan senang bergaul dengan manusia banyak dan yang menjauhi daripada pergaulan dengan laki-laki dengan semampunya tidak ada pergaulan dengan laki-laki kecuali dengan batas-batas tertentu dan yang juga menjaga auratnya menjaga dan menutup auratnya tidak membukanya dan Allah dan Muhammad meminta kepada Allah agar kau hukum mendapatkan taufik dari Allah dan hidayah Wana dan beliau Ustaz Al-Syeikh beliau berizin daripada Yai Asrari untuk memberikan suatu amalan dikir yang didapati dari Nabi Allah Khidir Laisa tariqah bukan suatu tariqah bukan tariqah hukumnya di Syekh maka tariqah kalian ada pada Yai Asrari Mani Syekh Tariqah beliau bukan daripada Syekh Tariqah Nama Syekh Tariqah Syekh Ada pun Syekh Tariqah ada Tapi na'ana tipu mefikir anna huya ila Sayyidina Khatul Tapi Tuhan Muhammad aku beri kita pada kita fikir yang didapati dari ayah daripada Nabi Allah Khidir An Sayyidina Walid Dari ayah beliau Aku ya An Sayyid Ahmad Sanusi Dari Syekh Alwi yaitu ayah beliau daripada Sayyid Ahmad Sanusi An Abihi Dari ayahnya An Sayyid Ahmad Idris Dari Sayyid Ahmad bin Idris Ila Sayyidina Sampai ke Rasulullah Rasulullah SAW Wahua Yaitu An Abu
mungkin apa ya? Yeah.
Yeah.
Kenapa?
مسكين. Gracias.
على محمد. صلى على محمد. Te lo tiene, o seguí tú. Thank you.
Thank you.